Lur, saiki aku wis tekan nggon di pusat kuliner Kota Blitar sing alamatnya di Jalan Ahmad Yani. Ono soto ayam Cak Sibun, es kelapa muda Pak Min, es kelapa muda Sidomarem, lan liya liyane. Nah, saiki aku arep madiang sotone Cak Sibun, ayamnya berlimpah, ndoge gudi gawe marem, rasane sedap. Yuk, cus. Halo guys, apa kabar? Wong Blitar kabeh sehat-sehat kabeh kan? Saat ini kita sedang mencoba kuliner yang legendaris di Kota Blitar, soto Cak Sibun yang rasanya terkenal endu. Mantul serentul. Yuk langsung kita coba. Yuk, monggo-monggo didar, monggo didar, Mas. Gimana, enak enggak? Mantul. Endoknya, guys, endoknya. Ya ampun, apa ini? Ditambah deg-degan kan? Ayamnya enggak pelit, guys. Ayamnya dijamin ketagihan. Kalian perlu nyoba ke sini. Perlu harus nyoba di sini. Mbak ini ya. Kalian tahu enggak sih kuliner ini sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu. Tahun berapa ya, Nek ya? Tahun berapa? Hitung. Yang pasti aku belum lahir. Oh, yang pasti belum lahir. Kalau saya masih remaja. Gimana? Enak enggak? Mau tanduk? Tanduk. Dua. Kalian yang belum pernah ke sini ya, terutama warga yang di luar Kota Blitar, wajib ke sini. Daerahnya strategis banget, tempatnya juga bersih. Berada di kawasan mana ini? Jalan mana ini, Mas Jerry? Jalan Ayani. Depannya Dinas PU dan Wisata Kuliner Kota Blitar. Perlu dicoba. Beneran deh, enak. Cucuk. Kita makan itu. Nambah. Sudah, saya kan lagi diet. Itu ya. Sampingnya apa? Gue tambah pedes, es degan sing mantul, rek. Iki panggone ya dadi siji karo nggone soto Cak Sibun. Enak wis suweger wis. Degannya jadi satu di sini. Namanya? Es degan apa rek? Mak kok lali gak takok. Pak Min. Ya apa? Es degan Pak Min, guys. Iku. Sebelahan. Angkong, sedaya pinten. Tambah apa ya? Menika wae tambah kerupuke kalih. 2000. Es degane kalih. 12. Nggih, terus napa nggih, Pak? Tambah kepala. Tambah ndas. Kepala satu, berarti 39. 39? Okay. Namun 39? Iya. Murah pal GS, susuk IKS susuk. Monggo iya, Pak? Iya. Wes warek, ayo get makar, yuk cus. Nah Lur, buat kalian yang pengen kita kunjungi, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ini ya. Atau WA di Radio Mahardika. Karena setelah ini kita akan siarkan di Radio Mahardika lo gratis.